wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Nah, ini sifat ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu tawassaw bis sabr, saling berwasiat untuk bersabar, saling mengingatkan sabar di akhir. Ya, karena memang dalam kehidupan di dunia ini butuh kesabaran. Namanya dunia tempat ujian. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir buruk. Maka saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa tawassaw bil marhamah. Dia pun saling mewasiatkan untuk merahmati satu sama lain, saling mewasiatkan untuk berkasih sayang, bukan saling memicu permusuhan, menimbulkan pertikaian. Iya, ini yang warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini keutamaan orang yang merahmati orang lain, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Rahimuna, orang-orang yang memiliki sifat penyayang, niscaya dia akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayangi pula oleh yang ada di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadza siratun mustaqim.